terkait dengan pengungkapan kasus menyebarkan berita bohong atau hoax yang selama ini beredar bahwa awal bulan November kemarin terjadi penculikan anak, ya, 3 orang anak dengan TKP Bagan Besar, Kecamatan Bukit Kapur, ya, dengan penggunaan media sosial yaitu Facebook dengan inisial V, ya, V, sorry, karena uploadan berita tersebut ini sudah meresahkan warga Kota Dumai. Kami pun dihubungi bahwa rekan kami apa betul atau tidak, ternyata setelah dilakukan oleh penyelidikan oleh Kapolsek Bukit Kapur beserta unit reskrim dengan di backup oleh Satreskrim Polres Dumai, ternyata berita itu adalah hoax. Berita itu tidak benar. Dan saya datang kembali sampai dengan hari ini, hari Senin tanggal 5 November 2018, Polres Dumai dan jajaran tidak ada menerima laporan kehilangan anak, ya, sampai dengan saat ini. Tolong digarisbawahi, ya, sehingga berita yang muncul pada tanggal 1 November kemarin itu kita nyatakan hoax berdasarkan hasil penyelidikan dan penyidikan saat ini yang akan kita gelar, ya. Jadi berita hoax terkait dengan penculikan anak, 3 orang anak di wilayah Bagan Besar pada tanggal 1 November dengan menggunakan Facebook atas nama V, inisial V, pemiliknya, ya, mengatakan bahwa bagi warga Dumai dan sekitarnya diharapkan lebih waspada terhadap pengawasan anaknya. Penculikan anak sudah sampai ke kota kita. Siang ini di Bagan Besar sudah 3 anak yang diculik. Ya, Dumai 1 orang yang kebetulan adalah anak teman suami. Dan berita ini bukan hoax. Setelah kita melakukan pemeriksaan terhadap tersangka, tersangka mengatakan bahwa itu mendengar informasi di pasar dan bukan anak teman suaminya. Motif dari V ini adalah memberikan himbauan agar masyarakat Kota Dumai ini itu berhati-hati dan menjaga anaknya, ya. Niatnya baik, tapi caranya yang salah. Nah, karena dengan caranya yang salah menggunakan sosial ini bisa meresahkan masyarakat lainnya. Ya. Jadi untuk inisial V kita tetapkan tersangka, ya, melalui mekanisme gelar perkara. Barang bukti kita adalah handphone. Ya. Kedua adalah postingan screenshot dari Facebooknya, ya, yang awalnya dari dia berkomentar sehingga dikomentari, dia mengeluarkan statement, dia dikomentari oleh kawan-kawan lainnya, sehingga inilah yang mencemaskan atau meresahkan warga Kota Dumai. Satu buah akun Facebook juga tadi sudah saya sampaikan yang kita cita. Terus pasal disangkakan ada undang-undang IT pasal 45A, ya, ancaman maksimal 6 tahun penjara atau denda 1 miliar. Dan kedua lah pasal 14 ayat 1 Undang-Undang RI 1 tahun 46 tentang peraturan hukum pidana dengan ancaman maksimal 10 tahun. Ini adalah himbauan pesan moral saya kepada seluruh warga Kota Dumai, ya. Tolong penggunaan media sosial, ya, Facebook, Instagram dan sebagainya dengan menggunakan handphone, ya, ataupun alat komputer lainnya, laptop, tolonglah dengan bijak. Ya. Share di medsos itu terkait yang positif. Jangan di-share berita-berita yang belum bisa diuji atau dicek kebenarannya. Ya, apalagi berita itu mengandung unsur pornografi yang provokatif. Ya, provokatif isu SARA, suku, agama, ras, antar golongan. Ya, berita-berita hoax nanti akan menimbulkan permasalahan terhadap diri sendiri. Jadi bijaklah menggunakan media sosial yang ada. Silakan share yang positif. Sebagai contoh, mau nikah, ngundang pakai Facebook. Bisa. Ada dapat ramuan menghilangkan kolesterol, udah dites dengan baik, share dengan Facebook, itu yang positif. Tapi kalau sudah menghujat si A, menghina si B, menjelekkan si C, ya, diambil tempat lain, di tempat lain, dipostingkan ke sini, itu sudah tidak beritikad dengan
baik. Kalau memberikan himbauan terhadap, ya jagalah anak-anak dengan baik, cek kontrol itu benar. Tapi kalau bilang 3 TKP, kami sudah cek ke Polsek Bukit Kapur, cek jajaran, cek ke Satreskrim, tidak ada laporan pengaduan terhadap terkait hilangnya anak. Apalagi kalau kita bisa melihat di medsos sekarang, sudah banyak tersangka-tersangka berita hoax terkait hilangnya anak ditangkap, baik di Sukabumi kemarin, betul? Di Jakarta, karena ini meresahkan. Nah kawan-kawan, nah ini juga